Halo, apa kabar teman-teman semua? Kembali lagi bersama gue Ari di konten thrifting online lagi cuy. Ya, kembali lagi. Apa kabar kalian semua? Semoga kabar kalian semua baik-baik saja. Yang baru datang, jangan lupa kalian subscribe ke channel ini agar mendapatkan notifikasi terbaru dan juga bisa menambah semangat gue dan membuat video-video selanjutnya aja. Kalau kalian punya saran, bisa komen. Kalau kalian suka, bisa like aja ya. Oke, cuy, ini kalau kalian lihat ya, ada beberapa barang di belakang ini adalah barang-barang terbaru yang ada di toko thrift shop online gua ya. Kalau kalian mau cek harga barang-barang ini, karena ini semuanya gua jual aja ya. Di sini ada Vans, ada Adidas Trifoil, ada B1 Soul, Adidas Trifoil juga aja ya. Kalau kalian mau, kalian bisa cek toko thrift shop online gua di Instagram unregistered shop, kalau nggak di Shopee juga unregistered shop. Kalian bisa cek aja, nanti kalian bisa pilih-pilih, siapa tahu ada barang yang cocok untuk kalian ya cuy. Oke, kali ini di video kali ini gue bakal buka 3 paket nih, 1, 2, dan 3 paket ya. Gue ada 3 paket, jadi gue bakal buka ada dari Bang Agam atau Four Brother Thrifting, ada juga dari Bang Sandi, San, sama ini kayaknya Reza, ini dari Skeleton Thrift ya cuy ya. Tapi gue nggak tahu sih bener nggak. Ya, nanti kita lihat aja isinya apa sih. Kalau isinya gue tahu itu dari Skeleton cuy. Nanti kita buka aja. Oke, tanpa banyak basa-basi kita langsung aja buka ke paket pertama dari yang Bang Sandi dulu ya, atau Sun Second ID ya. Dia orang Jakarta Utara Koja cuy ya. Jabodetabek. Oke, kita langsung buka aja. Ini masih ada plastik dan kayaknya sip. Seperti biasa packingannya plastik polymail ya, kayaknya namanya polymail. Oke, kita langsung buka aja plastik polymail. Nah, barang pertama kita dapat apa nih? Kemarin gue dapat barang ini dari bukaan bal di Bang Sandi itu ya. Kemarin dia habis buka bal dan gue dapat satu barang nih. Oke, di sini bentar ya. Bentar, gue buka dulu, bubong dulu ya. Oke, di sini gua dapet hoodie NBA ya, hoodie NBA size L ya, Knicks coy, dari tim New York Knicks. Di sini ada apa sih? Ini print ya coy ya, ternyata ini print, jadi nggak bakal hilang. Print 73. Oke, print 73. Di sini ini apa ya? Ini hoodie atau long sleeve? Hoodie kan harusnya ya, hoodie nih harusnya ya. Karena tapi di sini ripnya begini coy ya, rada beda gitu ya ripnya nih. Ripnya seperti ini. Gue nggak tahu sih gue karena belum pernah mainan Knicks coy. Jadi gue belum tahu. Gue baru tahu kalau Knicks mungkin ripnya begini ya coy, bukan karet gitu. Oke. Terus di tangan kanannya itu ada print juga coy. New York Knicks. Ya, New York Knicks. Tangan kirinya kosong. Oke, kita lihat apakah ada. Oh, tag washnya lengkap ya coy ya. Tag washnya lengkap dari NBA nih. Official NBA ya. Gue di sini dapat NBA size L ya, NBA size L. Oke, ini barang pertama yang gue dapat New York Knicks nomor 73. Tapi yang rada beda di sini ya ripnya. Gue juga baru tahu sih. Ini ripnya kayak gini Knicks. Nanti gue bakal coba paketnya, kalau cocok nggak gue jual ya sih. Jadi kalau cocok nggak bakal gue jual sih. Oke, ini size L, mantap. Dapat yang pertama dari Bang Sandi New York Knicks NBA. Yang kedua kita buka dulu dari Bang Reza kali ya. Apa dari ini dulu? Ini dulu aja ya. Dari Bang Agam Four Brother Trip. Oke, kita buka. Ini dia rada sulit sih bukanya. Ya. Rada sulit sih bukanya. Oke. Udah kelihatan nih warna abu-abu juga sih ya. Warna abu-abu juga. Apa ini? Apa ini? Apakah ini? Apakah kalian penasaran? Kita buka. Rada sulit ya bosku ya, kita ambil ini. Nice. Dah. Oke, kita langsung keluarkan saja. Dapat apa? Dapat cherry boy. Akhirnya gua punya barang cherry nih. Cherry, cherry, cherry. Oh my god, dapat cherry boy, dapat cherry. Oke, kita langsung buka aja boy, kita langsung buka aja. Gua enggak sabar. Ini barang yang gua tunggu-tungguin dari kemarin, coy. Asli. Gua dapat paket ini. Teman-teman, kayaknya belum dicuci ya sepertinya. Oke, tapi kondisinya boom, gua dapet Kirsch Cherry boy. Akhirnya gua dapet barang-barang yang harganya lumayan ya cuy ya. Di sini gua dapet
Kiers ya, Kiers size 1, oke. Ini yang warna abu-abu ya, ternyata carinya gue kira sablon coy, ternyata ini bordir ya bu ya, ternyata ini bordir. Mungkin ini masuknya, bentar ya, size L coy, ini oversize size L ya, dapat Kiers ya 1, ini mungkin harganya di pasaran 3,5 kali ya, 3,5 sampai 400-an. Tapi di sini gue dapat minus dikit nih, di sini ada noda ya, ada noda, terus udah sih nggak ada lagi, ini doang coy, noda kecil doang. Oh my god, dapat Kiers gue, dapat Kiers C1 ya akhirnya. Kalau kalian pengen bikin video reviewnya bisa langsung ya kalian tulis aja di komen, bang bikin video review Kiers dong. Oke, okay. Oh di sini juga ada ini coy, ada bordiran Kiers ya, ada bordiran Kiers. Kita coba lihat teknologi apakah lengkap. Anjay, lengkap boy, lengkap Kiers. Oh my god, seneng banget gua dapet Kiers. Dapet Kiers barang enak coy, dapet barang enak. Itu gua masuk sih. Kita perlu pakai dulu aja kali ya, jangan langsung jual aja. Oke, okay, yang kedua gue dari Agam, dari Four Brother Stuff, gue dapet Kiers ya coy ya. Dapet Kiers warna abu-abu size 1, ini L, XL masih masuk sih, XL lokal masih masuk, ternyata gede coy size 1 ya. Oke, okay, mantap, barang kedua kita dapet Kiers. Yang ketiga, terakhir dari Reza nih, Reza kayaknya Skeleton Thrift dah ya. Ini Skeleton Thrift, soalnya gue ada satu lagi coy barang. Dapet giveaway sih bu, bukan beli ya. Oh iya benar coy, dari Skeleton Trick gue dapat apa, dapat apa, dapat apa. Bau-baunya sih basket-basket gitu coy, bau-baunya sih basket-basket gitu coy. Oke, di sini gue ya benar dari Skeleton Trick ya, gue dapat banteng boy, dapat banteng. Ini gue dapat banteng, di sini gue dapat stiker ya, nanti gue bakal pasang di kontainer gua full stiker trinity. Oke, di sini gua dapat banteng, gua dapat bulls nih. Dapat bulls. Oke, dapat bulls. Di sini gua dapat size S ya, size S tapi masih masuk coy. Masih masuk ya. Oke, dapat bulls di sini tapi ada minusnya ini, crack ya. Ini crack-crack manja nih. Ya, dapat crack-crack manja di sini nih ya. Ini yang tapi jadi motif gitu ya, dia jadi motif gitu, crack ya, mantep juga nih. Oke, di sini ada crack-crack gitu ya, ada crack-crack. Kita lihat tripnya, tripnya masih aman. Oke, tripnya masih aman. Tapi minusnya tadi crack ya, minusnya crack sama tag washnya dipotong gitu ya. Tag washnya dipotong tapi masih ada sisa ya. Ya namanya barang second ya, cuy. Bahannya baby terry NBA size S nih ya, NBA size S. Di belakangnya juga ada NBA-nya. Oke, okay. Ini sablonnya bagus sih coy ya, sablonnya bagus. Minusnya ini doang coy, crack ya, crack gitu doang nih. Oke, okay. Tapi masih kayak motif sih, kalau hilang semua malah bagus menurut gue ya. Ini kalau hilang semua malah bagus nih, karena jadi satu warna gitu. Oh my god, ini masih bisa gue olah lagi sih. Oke, okay, karena gue dapet ini murah juga. Nih gue dapet bulls dari Skeleton Trick coy ya. Tadi gue pengen dapet Kiers juga dari dia, tapi keburu sold out gitu. Kalau dapet Kiers gue biar Kiers, tapi dapetnya bulls. Ya udahlah. Gue dapet bulls. Oh my god, barang-barang gue udah mulai mahal-mahal nih coy ya. Udah mulai mahal-mahal. Oke, kita rekap dulu coy. Pertama gue dapet, berarti hari ini gue dapet NBA 2 ya. Dia dapet NBA 2. Oke, pertama di sini gue dapet NBA Knicks ya, hoodie. Oke, size-nya L fit XL masih masuk nih. Ya, L fit XL masih masuk ya, NBA Knicks. Oh my god. Ini print coy, bukan sablon, jadi nggak bakal hilang ya. Wajar kalau warnanya turun kalau ini, karena ini print coy, bukan sablon ya. Jadi nggak bakal hilang. Jadi kelemahannya kalau print itu dia warnanya rada nggak terang gitu ya, beda sama sablon. Tapi kalau sablon tuh bisa crack, kalau ini ya paling pudar-pudar gitu sih. Oke, jadi masih bakal ada. Yang pertama gue dapet Knicks, mantap. Yang kedua Bulls dulu kali ya, karena ada minusnya. Di sini gue dapet Chicago Bulls size S fit M ya. M masih enak nih, M masih enak. Bahkan ke gua XL masih masuk kayaknya. Oke, kayaknya ke XL masih masuk nih. Ini size nya gede sih lumayan, karena dia size luar itu ya, size S fit L mungkin ya, fit L atau M nih. Chicago Bulls, tapi minusnya tag loss nya di cut.
tapi masih ada sisanya. Oke. Okay. Sama nih, crack ya. Crack manja. Oke, okay. Crack manja. Mantap. Yang terakhir gua dapat Kirs. Dapat cherry C1 ya. C1. Oke. Okay. Ini kondisinya hampir like new, cuman minus doang di sini. Enggak kelihatan juga sih ini. Ya. Sini doang, nanti nggak kelihatan juga coy ya, karena warnanya nyaru gitu. Ini kan putih ya, kalau udah putih gitu ini abu-abu, jadi nggak nyaru gitu. Bahannya enak banget coy, kir sih emang parah sih, emang harga nggak bakal bohong coy ya. Yang ketiga tuh gua dapet kir. Oh my god, seneng banget gua. Oke coy, mungkin segitu dulu video kali ini ya, video hasil trading online yang menurut gua dapet cuan banget ya, dapet cuan banget. Oke, okay. Gimana menurut kalian, apakah gue dapet cuan gitu ya dengan menjual ini gitu? Oh my god, kita lama-lama makin tinggi makin tinggi, kita makin naik makin naik. Oke, okay? Makasih teman-teman, jangan lupa kalau kalian punya saran bisa komen di bawah. Kalau kalian suka jangan lupa like dan terus support gue dengan cara subscribe channel ini. Oke, dan kayaknya ke depan gue bakal foto ya, foto produk pakai model mungkin ya, pakai model, karena nggak tahu menurut kalian bagusan foto pakai model atau barangnya aja gitu ya. Bisa langsung aja tulis kolom komentar di bawah ya. Oke, terima kasih sudah menonton teman-teman ya, jangan lupa subscribe cuy ya untuk terus support gua. Oke, terima kasih, gua Ari and peace out bro.